Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Insight Center, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Hari ini saya akan membantu menjawab dari pertanyaan di sini. Luka merupakan suatu kondisi yang dikarenakan oleh suatu trauma, reaksi alergi, atau paparan bahan kimia. Berbagai macam bentuk luka dapat menentukan penyembuhannya, mulai dari lokasi. Luka merupakan suatu kondisi yang dikarenakan oleh suatu trauma, reaksi alergi, atau paparan bahan kimia. Berbagai bentuk luka dapat menentukan penyembuhan, mulai dari lokasi, kedalaman, dan ukuran luka, serta perawatan luka. Adakah infeksi sekunder, adakah riwayat penyakit sebelumnya, serta sebagai atau berbagai asupan gizi. Pada dasarnya, prinsip perawatan luka adalah mulai dari membersihkan dari daerah sekitar luka serta memakai balutan yang tepat. Adanya bintik berisi air tersebut disebabkan oleh karena adanya infeksi tambahan karena perawatan luka yang kurang. Perawatan luka yang baik dan benar yaitu jangan lupa mencuci tangan dulu, bersihkan sekitaran luka dan luka menggunakan NaCl atau air mineral, gosok perlahan menggunakan kasa steril, dan keringkan secara keseluruhan. Setelah kering, berikan salep khusus luka dan tutup menggunakan kasa dan plester. Hindari balutan tersebut, jangan sampai kena basah, dan diganti per 2 hari atau jika kotor boleh diganti. Jangan lupa minum obat anti gatal atau anti alergi yang diresepkan oleh dokter dan hindari menggaruk secara berlebihan. Jaga nutrisinya, diusahakan untuk mengkonsumsi tinggi protein serta istirahat yang cukup. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.